Halo warga YouTube, saya Adi. Di video kali ini kita akan melihat atau jalan-jalan ke rumah Tiko ya. Dari tahun ke tahun kita akan melihat bagaimana perubahan dari rumah Tiko ini. Nah sekarang ini kita berada di Jalan Paron ya, di Jakarta Timur. Nah ini tepatnya ini berada di lokasi dari Tiko. Nah kita akan coba cek rumahnya dulu. Nah ini rumahnya berada di sudut sana teman-teman. Kita jalan lagi, klik di sini lagi. Nah ini dia. Nah ini kita sudah berada di rumah Tiko atau Bu Eni ya. Nah ini diambil gambarnya ini pada tanggal atau pada bulan April tahun 2019 teman-teman. Nah kondisinya seperti ini. Nah oke, dia 2019 ya, sekarang sudah 2023, kondisinya seperti ini. Kita akan melihat dari tahun ke tahun perubahan dari rumah ini. Di sini kelihatan ya untuk pagarnya ini. Pagarnya ini warna biru. Seperti ini warna biru. Oke, sekarang kita akan lihat di tahun ini ada beberapa tahun ya. Tahun 2013 ya, kita ke 2013, Maret 2013. Nah, ini dia. Oke. Sepertinya cukup bersih ya untuk pada tahun 2013 ini. Kondisi rumahnya, pagarnya juga lumayan bersih, cuma agak banyak pepohonan di sini. Kemudian kita ke tahun 2015, Mei 2015. Nah, kondisinya seperti ini. Pepohonan-pepohonan tadi ada di sini ya, sekarang sudah ditebang ya. Namun untuk catnya ini sudah mulai kusam ya. Ini juga ada retakan di sini. Nah, ini tahun 2015. Kita ke tahun 2018. Oke, ini dia 2018 ya. Mobil siapa ya? Oke, ini tampak dari samping atau dari belakang ya, dari samping ini. Nah, seperti ini. Oh, mana nih? Kita kembali ke Jalan Paron. Kondisi pada tahun 2018 seperti ini, dan ini dia kondisi pada tahun 2019. Kemudian viral itu pada tahun 2022 kemarin ya, sampai saat ini masih viral ya di media sosial. Nah, seperti ini gambar-gambarnya, teman-teman. Perubahannya ya, 2013 kemudian 2015 seperti ini, 2018, 2019. Dan ini tampilan rumah Tiko pada tahun 2023 atau awal tahun 2023 teman-teman. Ini lagi pembersihan rumah Tiko atau Bu Eni setelah viral di media sosial.